Lelaki ditipu tunang, rupanya isteri orang anak dua. Kecoh baru-baru ini apabila seorang lelaki di Sarawak ditipu oleh tunangnya. Ini selepas wanita itu bertindak menghilangkan diri pada hari sepatutnya mereka bernikah pada 10 November lalu. Perkara tersebut terbongkar apabila dia bersama rombongan bertolak dari Kuching ke Darau pada 9 November. Dia kemudian menuju ke Inat Besa yang sudah ditempah oleh bakal pengantin perempuan. Namun, pemilik Inat Desa memaklumkan bahawa tiada sebarang tempahan diterima untuk tarikh sepatutnya. Lelaki itu kemudian menghubungi wanita tersebut berkali-kali namun tidak berangkat. Keesokan harinya, mereka tiba di lokasi sepatutnya menjadi majlis akad nikah. Malangnya, tempat itu kosong dan tiada kelibat tunang dan keluarga wanita itu. Siasat punya siasat, jiran yang juga ibu saudara wanita itu mendedahkan bahawa nama sebenar wanita itu berbeza dengan nama yang diperkenalkan dengan lelaki berkenaan. Malah, bapa kepada wanita itu juga difahamkan bersubahat dengan penipuan tersebut sejak dari awal. Apa yang lebih menyakitkan hati, wanita tersebut yang disangka gadis sunti itu sebenarnya isteri orang dan mempunyai dua orang anak. Lelaki itu kemudian membuat laporan polis setelah rugi sebanyak RM30,000 akibat penipuan tersebut. Menurut perkongsian adik kepada lelaki itu, kisah tersebut baru sahaja berlaku dan bukan pada 8 tahun yang lepas seperti didakwa sesetengah pihak. Dah jadi bini orang anak dua pun nak menggatal lagi ke? Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Semoga kisah ini jadi pengajaran. Jangan lupa like, follow dan share.